Hai, Assalamualaikum semua. Saya Adismaya dan ini adalah jalan pintas bagaimanakah untuk membuat sesebuah vektor. Tapi sebelum tu, mari kita lihat hasil yang saya dah buat. Okey, jom kita mulakan. Okey, sekarang saya buka Google dulu dan saya nak mencari gorila logo. Okey. Klik image. Okey, dah tulis. Selepas itu kita klik pada tools dan kita klik pada size, tekan larger than 2 megapixel dan saya memilih gambar ini. Save image dan satu lagi gambar. Okey, sekarang kita dah download atau muat turun gambar tadi. Kita akan buka kepada Adobe Illustrator dan klik dan kita tekan, kita hanya drag saja gambar tu ke dalam Adobe Illustrator. Dan kita masukkan satu lagi gambar. Okey. Kita tekan Amber dulu bagi hilangkan X di muka tu. Okey. Saya nak gunakan Image Trace. Kita klik pada gambar ni. Okey, yang saya nak gunakan ini. Gambar ini lebih banyak black and white. Jadi, saya menggunakan black and white logo. Kita klik saja. Dan dia akan menjadi sebuah vector. Dan kita tekan Expand. Kita klik banyak kali. Dan hilang. Anda telah membuat sebuah vektor. Dan jika anda lihat, ada sebuah ketidaksempurnaan sedikit yang mana anda boleh tutupnya dengan menggunakan bentuk ataupun shape tool dan menjadikan warna yang sama dengan menggunakan eyedropper tool. Klik. Dan satu lagi. Seterusnya, gambar yang kedua, gambar yang berwarna. Saya selalu menggunakan high fidelity photo. Kita klik saja. Dia mengambil masa sedikit. Okey, sudah selesai. Kita tekan expand dan menjadi sebuah vektor. Kita akan buat belakang. Dan anda boleh menukar warna yang mana anda inginkan. Sekarang saya nak tukar warna di sini. Nak menjadi warna biru. Okey. Dan dia boleh menukar warna yang anda inginkan. Okey. Ini adalah cara image trace dan cara bagaimanakah jalan pintas membuat vektor. Dan satu lagi saya nak tunjukkan cara macam mana untuk muat turun vektor. Okey. Ini adalah laman web yang saya selalu gunakan untuk muat turun vektor. Iaitu FreePic dan juga Flaticon. Flaticon ni hanya ada ikon ataupun logo. Dan saya selalu gunakan FreePic ini. Okey, sekarang ni saya nak mencari gorila juga. Dan terdapat gambar. Okey, sebelum tu, anda perlu tekan vector dahulu. Tekan vector. Dan tekan selection. Okey, dan tekan pada gambar yang anda inginkan. Saya inginkan gambar gorila ni. Dan tekan pre-download. Anda boleh download secara percuma. Okey, dan seterusnya, di laman web ni, anda boleh mencari pelbagai lagi. Contohnya ada business card, kad kahwin, poster dan lain-lain lagi. Okey, sekarang saya nak cari business card pula. Dan saya nak gunakan business card yang ini. Dan tekan free download. Okey. Dan kita akan bukanya. Okey, klik dulu bagi dia buka. Okey. Dan kita tekan gorila. Dan kita tekan AI. Anda boleh ubah ataupun anda boleh buat logo dengan menggunakan ini. Dan gambar ini anda boleh buat sebagai logo anda inginkan. Anda boleh besar dan kecil tanpa mengurangkan sebarang kualiti gambar. Dan seterusnya kita akan membuat business card ataupun kad perniagaan. Kita klik saja tadi. Dan jika anda lihat dekat sini, dia tak ada AI, hanya ada JPEG dan juga EPS. Okey, kita menggunakan EPS ni, kita drag sampai ke AI, dia akan boleh dibuka. Okey, di sini anda boleh ubah yang mana anda inginkan. Okey, contohnya saya akan buat sekarang ni, kita klik banyak kali untuk membuang tulisan. Okey, dan saya nak letak tulisan. Klik di luar dan tulis. Klik shift untuk besar dan klik alternate untuk buat pendua. Saya nak guna. Okey, dan juga anda boleh buat untuk yang lain sekali. Yang mana saya akan lajukan, saya akan tunjukkan selepas ini.
Okey, itu saja bagaimana kad untuk membuat business card ataupun kad perniagaan. Okey, business card ni saya nak letak di dokumen yang baru, file new dan paste. Okey, sekarang ni kalau untuk memudahkan untuk di print, anda perlu masukkan dia di dalam artboard dan kita buat satu lagi artboard. Okey, dan juga anda boleh save file, export, use artboard dan save. Dan hasil dia sebegini. Anda sudah boleh print gambar ini ataupun business card ini. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like. Dan jika anda tidak sukakan video ini, sila komen di bawah. Beritahu saya apa perlu saya perbaiki. Jika ada sebarang soalan ataupun cadangan, sila komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe di Sarai YouTube Amas untuk berbagi lagi video menarik akan datang. Saya Ismail. Assalamualaikum.